Oke. Nah, di belakang saya ini Gunung Gamalama. Ini laharnya yang ngalir sampai ke sini. Tadi diskusi buku, saya membahas bukunya Profesor Gufran Ali Ibrahim, atau nama penanya Ibrahim Gibran. Judulnya Karang Menghimpun Bayi Kerapu. Kebetulan saya editornya, saya yang memilihkan judul itu dan menurut saya mewakili puisi-puisinya yang sangat kental mengambil bahan-bahan pengucapan dari laut, sesuatu yang sangat dikenal oleh Ibrahim Gibra, penyairnya gitu, bagian dari masa kecilnya. Biasanya memang begitu ya, kita menyair itu menggarap hal-hal yang dekat dengan kehidupan kita, keterpesonaan kita pada alam gitu, pada gunung juga misalnya. Maka lahir banyak sajak-sajak yang menggambarkan keterpesonaan, kekaguman pada gunung, pada laut, pada sungai, pada alam, dan perasaan si penyairnya kepada alam itu, ekspresinya, opininya. Tantangannya memang di situ, tantangannya adalah bagaimana mengucapkan dengan cara yang baru, dengan cara yang khas, selalu itu, tentang sajak tentang apapun lah. Tentang lingkungan, tentang alam gitu. Tapi harus ada yang menuliskan. Kalau di daerah kita misalnya ada satu benda alam kayak gunung, sungai, laut, atau pulau atau kota kita, harus ada yang menuliskan sesuatu tentang kota itu, dan dia, entah karya siapapun, dia harus menjadi, ketika orang mengenang kota itu, mengingat itu, dia akan mengingat kepada sajak itu gitu. Mungkin bukan satu, mungkin dua, mungkin tiga. Ini kayak sajak tentang, atau lagu deh, lagu ibu kita Kartini misalnya, Supratman. Jadi begitu mengingat itu, jadi lagu yang satu-satunya yang cara untuk orang mengenang Kartini, mengenang jasa-jasanya, mengenang kehidupannya begitu. Nah, puisi harusnya juga bekerja dengan cara seperti itu gitu. Saya nggak tahu ada nggak siapa yang menulis sajak tentang yang sangat bagus, yang ketika orang mengingat Ternate, orang akan mengingat sajak itu atau membaca sajak itu dengan bagus, dengan kuat, dengan imajinatif mewakili kota Ternate, sajak itu gitu. Tentang gunungnya, tentang lautnya, tentang Pulau Tidore, tentang sejarahnya gitu. Nah, itu bahan-bahan yang berlimpah-limpah di manapun kita tinggal gitu ya. Apalagi memang kita lahir di situ, kita besar di situ. Harusnya kita mula-mula menyajakan apa yang dekat dengan kita, yaitu pertama diri kita, yang kedua lingkungan kita, dan harusnya sajak itu kemudian menjadi sesuatu yang dengan langsung menjadi cara orang mengingat apa yang disajakan itu gitu. Sajak ode, sajak ode itu kan juga pemujaan terhadap sesuatu yang besar, atau seperti dimainkan oleh Pablo Neruda, hal-hal kecil. Saya kalau ingat garam, ingat sajaknya Pablo Neruda. Kalau saya membaca ikan tuna, saya ingat sajak Pablo Neruda gitu. Nah, Neruda dengan baik menuliskan sajak tentang hal-hal itu di dalam sajaknya gitu. Nah, banyak hal di kotamu, di kota kita, di tempat kita, di pulau kita yang bisa ditulis sajaknya dan kemudian menjadi kuat mewakili apa yang disajakan itu.